Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua, selamat kembali dekat channel saya Ide. Alhamdulillah, bertemu lagi dekat channel aku. Okey, korang apa semua dalam keadaan sihat-sihat semua. Okey, video kali ni aku nak buat video pasal aku pergi renew road tax motor aku dengan road tax kereta aku. Okey, road tax motor aku dah nak mati dalam 3-4 hari ni. So, aku nak pergi buat video aku pergi renew road tax. So aku akan buat video aku pi macam mana cakap lah, aku pi survey lah sebab dekat area rumah aku ni ada JPJ, lepas tu ada apa, agent ada banyak kat sini. Aku akan cuba untuk apa, minta quotation first party ataupun third party harga yang murah lah untuk aku nak renew protect motor dengan protect kereta aku lah. So kita tunggu lah sekejap, aku akan buat video, kita tengok video tu. Alright. Okey, sebelum tu aku nak tanya hampa, aku punya motor fork ni dah berkarat, apa boleh tengok. Memang teruk kat karat dah. Macam cacat, macam tak cantik lah. Dengan calak, boleh tengok ni karat. Aku ingat aku nak repaint sama ada colour hitam, colour hitam ataupun colour gold spark. Hampa rasa colour apa yang cantik untuk nak repaint ni. Aku minatkan dia spark gold tu sebab motor aku dah semua hitam. Kalau aku letakkan dia gold kat sini, dia macam menarik sikit lah benda tu, macam tonjol sikit. Tapi aku tak pastilah sama ada aku nak repaint balik hitam mati sebab casing engine aku hitam mati, lepas tu yang ni pun hitam mati, ataupun yang ni aku buat colour gold. So agak lain sikit lah daripada aku punya part motor ni. So warna mahal kat sini. So aku nak minta apa punya pandangan lah, sama ada warna mah ataupun warna hitam mati. Noh, apa try komen, nanti aku tengok dulu. Kalau yang banyak kata hitam aku buat warna hitam, kalau banyak kata gold aku try buat warna gold. Nah, sebab aku minat kalau gold spark tu, spark combat. Mana tahu lepas ni aku boleh tukar cover set spark combat kan, kalau ada rezeki lah. Okay. Okey, aku dah siap buat insurans dekat sini. Lepas tu road tax aku kena buat sendiri. Aku malas buat kat agen-agen ni sebab depa kena RM10, depa akan upah runner. So betul aku akan buat sendiri lah road tax. Sama ada aku buat dekat JPJ depan ni ataupun aku pergi pejabat pos kat depan tu sikit. Okey, ni JPJ. Siapa duduk Bandar Putrajaya mungkin tahu lah kat sini banyak kedai-kedai agen insurans. Okey, jom. Okay, alhamdulillah aku dah sampai rumah aku. Okay, macam apa tengok tadi, aku jenis aku kan nak renew road tax dengan insurans aku, aku jenis buat survey tu sebab area rumah aku ada banyak kedai insurans dengan JPJ, dengan pejabat pos. Macam yang tahun sebelum ni, tahun lepas aku renew road tax insurans, aku tolong direct pi dekat pejabat pos sebab dekat Bukit Jalil area rumah aku tu paling dekat pejabat pos lah. Lepas tu kedai-kedai apa, agen-agen insurans tak banyak. Lepas tu bila aku dah pindah kat Kedah ni, kedai insurans banyak, kedai agen-agen insurans. So aku ada advantage lah kat situ untuk pergi buat survey. Macam aku pergi buat tadi, hampa boleh tengok ada banyak kan kedai dekat apa, area rumah aku. Lepas tu depan agen-agen tu ada JPJ. So aku boleh terus buat rotate kat situ lah. So tadi aku pergi buat survey dekat kedai-kedai agent tu. Nak jadikan cerita, kalau aku pergi kat satu kedai pun, dia pun macam ada grup WhatsApp tau. So kalau aku tanya satu kedai, dia pun akan tanya geng-geng dia pun yang ada kat situ, pasal insurans ataupun pasal insurans lah.
So tak payah jalan banyak-banyak kali. So tanya kat dia pun, nanti dia turun tanyakan kat kedai-kedai lain. So kat situ dah memudahkan kerja aku lah. Masa aku duduk tengah discuss ni pun, aku minta yang third party. Ada yang first party ada, third party ada, tapi aku nak yang murah je lah. Sebab motor aku bukannya jalan sangat, duduk rumah lah. Aku pilih lah yang paling murah tadi, aku dapat daripada RHB Insurance. Cuma RM129 saja untuk setahun punya insurance. Bagi aku murah lah, sebab macam tahun lepas aku buat dekat jabat pos. Masalah dia, dia bagi insurans yang pelik-pelik. Aku tak tahu insurans apa, aku tak ingat yang tu. Lagipun dia susah nak claim kalau jadi apa-apa, sebab dia pejabat pos kan. Dia tak kenal sebab tak ada ejen. Masa tu aku buat siap dengan Rotec dekat pejabat pos RM147. Siap dengan Rotec, insurans dengan Rotec. Agak mahal eh. Bila aku dah buat dekat ejen ni, murah-murah RM129. Lepas tu aku renew, aku renew Rotec pun murah. Tap baru RM2 untuk motor aku. Lepas tu komisen yang jabat pos ambil RM2. So RM129 tambah RM4 baru RM4. Aku lemah sikit, baru RM133 kan, betul ha? Baru RM133 untuk aku renew Rotec dengan insurans motor aku. Kira murah ha, daripada tahun lepas RM147. Lepas tu aku boleh jimat macam apa buat kat ejen, apa boleh kalau nak upah ejen mereka untuk runner buat Rotec. Tapi mereka ambil cah untuk runner hidupkan Rotec tu RM10. Aku rasa baik aku pergi buat sendiri. Buat sendiri free kan, tak ada upah-upah apa. RM10 tu boleh buat isi minyak motor aku 2 kali. So aku tadi cuma renew apa insurans saja dekat ejen insurans tu. Rotec aku buat sendiri kat pejabat pos. Sebab tak ramai kan, aku buat kat pejabat pun lah. So yang tu je kot aku boleh cerita, sebab aku buat yang third party dia cuma cover kemalangan aku saja. Hilang, kecurian, kebakaran semua dia tak cover, sebab third party kan. Kalau apa ada jenis ada duit lebih ataupun nak ambil yang first party kan, motor-motor baru, aku recommend ambil first party je. Macam motor aku daripada 2009 dah lama dah kan. Tak apalah, aku ambil third party. So sampai sini kot video aku pasal buat insurans ni. Tak ada apa sangat yang nak cerita. Sebab murah lah, RM133 untuk setahun. Insurans termasuk Rotec. Okay. Kalau hampa prefer first party atau third party motor AC hampa. Okay. Hampa boleh komen, boleh share pendapat hampa. Nanti kita main sana saling komen lah kat situ. Aku rasa sampai sini saja video aku kali ni. Kita jumpa lagi dekat next video yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.